92 kontestan Miss Universe 2017 tampil memukau dengan mengenakan gaun malam pada babak preliminary kontes kecantikan paling bergengsi tersebut. Digelar di Planet Hollywood Resort and Casino Mezzanine, Senin malam 20 November 2017 waktu Amerika Serikat atau Selasa pagi 21 November waktu Indonesia, inilah penampilan 92 kontestan berbalut gaun malam karya para desainer internasional. Albania, Angola, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Barbados, Belgia, Bolivia, Brasil, Kepulauan Virgin Britania Raya, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Kepulauan Cayman, Chili, China, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Curacao, Republik Ceko, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Britania Raya, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Islandia, India, Indonesia, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Kazakhstan, Korea, Laos, Lebanon, Malaysia, Malta, Mauritius, Meksiko, Myanmar, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Nigeria, Norwegia, Panama, Paraguay, Peru, Filipina,
Polandia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia, Saint Lucia, Singapura, Republik Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Tanzania, Thailand, Trinidad dan Tobago, Turki, Ukraina, Uruguay, Amerika Serikat, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Venezuela, Vietnam, dan Zambia. Gaun-gaun tersebut nantinya juga akan dikenakan kontestan saat acara Grand Final Miss Universe 2017 26 November mendatang. Selain tampil mengenakan gaun malam, dalam tahapan ini para kontestan juga tampil mengenakan pakaian renang. Satu kontestan absen pada babak preliminary, yaitu Adama Cargo dari Sierra Leone yang terlambat tiba di Las Vegas karena masalah visa. Penampilan kontestan pada babak preliminary competition selengkapnya akan ditayangkan pada 25 November 2017 pukul 11 waktu Amerika atau pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat melalui akun YouTube dan Facebook resmi Miss Universe.